dia kena lambi mi petambana puang. Lato matua induk raka banu karurungan. Lato mangura raka lan kapia muanian kapia bainian. La pia-pia raka tomalolle. Kena lambi mi petambana puang. Malem siap. Ya moto siuluk solah nasa. Lante katuan na bengki puang. Lamen dadi ki ia. Toma kampa, toma tayan. Untayan anak rampan dilino. Si tuang kama tangkinan. Kita berjaga-jaga, kita waspada, kita setia. Selalu berjalan pada koridor yang benar. Apa relnya? Apa petunjuknya? Tidak lain adalah firman Tuhan. Karena itu, tekunlah dan setialah membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dau mani mahot baitau mane lima meni mapamula mo mak turutu mak undundu mukum mo mak karuk-karuk sepatun na jong kesi sang puluh lima mi meni tu hotbah. Apa iya nama gosip tau berusaha kalau bisa satu nokta ada yang tidak lepas dari pendengar. Apa? Apa? Mikwa male tu indoano sosito. Mikwa male tu papa nanum boncengano. Ah. Ya na gosip na palepian tohan talinga. Tapi ya na firman Tuhan dikhotbahkan. Madomi tikarudu siatangkangkan mendari perhatian. Semoga jemaat Tuhan di sini atau di mana saja yang mendengarkan firman Tuhan sekarang ini, baik yang ada di kem, di tamba atau di laut yang berlayar, di mana saja, kiranya kita sungguh-sungguh menjadi penanti kedatangan Kristus kembali dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, hidup kita secara utuh. Kita ditempatkan di dunia ini, kita sudah dibebaskan seperti tahanan yang terkungkung merindukan waktu pembebasan Tuhan. Yang tentunya kalau kita adalah penanti yang setia, kita yakin ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali adalah kebahagiaan, tawa dan riak, penuh sukacita, penuh bahagia. Tetapi bagi orang yang tidak setia, bahkan menjadi pengkhianat, bahasa yang dipakai oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 25 tadi, apa yang dia katakan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu adalah para pengkhianat.